Komposisi BWF Rank atau peringkat ranking BWF Ganda Putra 2022 di kategori World Tour 2022 update. Sejumlah pasangan ganda putra dunia kini menempati posisi baru. Imbas poin terbaru dari sejumlah event BWF World Tour yang telah digelar sepanjang 2022 ini. Pasangan ganda putra Indonesia misalnya. Beberapa di antara andalan ganda putra Indonesia berhasil melesat di daftar ranking BWF Ganda Putra 2022 versi BWF World Tour yang merupakan update poin untuk gelar BWF World Tour Final 2022 di Guangzhou, China akhir tahun ini. Ganda putra Indonesia pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto atau Fajar dan Rian berhasil meraup sejumlah tambahan poin BWF World Tour 2022 dengan total kini mengumpulkan 28.350 poin. Capaian itu membuat Fajar dan Rian kini melesat 3 posisi. Keurutan terbaik dua dunia versi poin BWF World Tour 2022. Sementara itu, pada posisi puncak ganda putra Indonesia dari pasangan senior Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan atau populer disebut Ahsan dan Hendra kokoh di urutan teratas dengan total 31.130 poin sejauh ini. Menariknya, unggulan satu dunia saat ini versi BWF World Ranking yakni pasangan Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo atau Marcus Kevin hanya ada di urutan ke-39 dengan total poin 8.400. Berikut ranking BWF Ganda Putra 2022 terbaru untuk poin BWF Rank dari BWF World Tour 2022 terkini. Terkait rangkum dari laman official BWF Fansite Jumat 10 Juni 2022, terutama di 10 terbaik ranking BWF Ganda Putra 2022. Berikut ranking progres pebulu tangkis negara total poin BWF World Tour 2022 saat ini. Demikianlah update terbaru ranking BWF Ganda Putra 2022 berdasarkan update poin BWF World Tour 2022 yang menjadi dasar untuk perhitungan poin ke World Tour Final 2022 di Guangzhou, China akhir 2022 tahun ini tersebut.